Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya guys di channel yang satu ini, yaitu channelnya Kang Doger. Kang Doger kali ini kita akan bikin konten ya guys ya. Bikin konten, cuman situasi sekarang lagi berjualan es doger, dimana es doger itu adalah biasa guys, rutinitas sehari-hari kita, yaitu berjualan es doger. Sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar kita juga makin semangat, dan tentunya kita tidak bosen-bosen membuat konten-konten terbaru tentang, yang jelas tentang sesuai profesi saya, penjual es doger ya guys ya. Jadi situasi sekarang kita berjualan es doger, ya kan? Kalian bisa lihat sendiri penampakannya, penampakan gerobak yang sangat sederhana dan sangat dibilang sangat kumel. Soalnya apa? Sangat kumel. Kelihatannya sangat kumel. Aduh, luar biasa, sangat kumel. Oke guys ya. Sekarang ada yang mau beli, saya layanin dulu guys ya. Alhamdulillah baru berangkat udah ada penglaris atau pertama kali pembeli. Alhamdulillah guys ya. Mudah-mudahan dengan pertama pembeli ini es doger kita kedepannya akan laris manis dan akan habis tentunya ya guys ya. Nah, disinilah kita lagi proses proses melayani pembeli guys ya, pembeli ya, itu pembeli. Jadi inilah, mungkin juga profesi ini sama, ada yang di sini mungkin ada yang profesi jualan es doger atau baru merilis mau berjualan es doger ya. Kalian harus tonton video ini ya kan, semoga video ini menginspirasi kalian tentunya yang mau belajar es doger, biar kalian semangat, dan yang udah berjualan es doger semoga kalian semangat juga untuk berjualan es doger atau menjadi bos doger ya. Mudah-mudahan kalian dengan menonton video ini kalian bisa selalu terbakar menggebu-gebu ya, menggebu-gebu semangat terus berjualan es dogernya ya kan. Kita kan nggak tahu guys, aduh ya, luar biasa guys ya. Biasa gerobak ini masih saya ayun menggunakan biasa tiga roda, bukan semen tapi tiga roda gerobak ya, tiga roda biasa saya ayun dari rumah ini akan menuju ke lapak ya guys ya, mau menuju ke lapak yaitu ke pangkalan guys ya. Ke pangkalan, mungkin kalian juga udah pada tahu pangkalannya seperti apa ya, kalian bisa lihat-lihat atau tonton terus sampai habis video ini ya. Dibilang video yang ada di channel ini minim manfaat atau sedikit ya, dibilang cara penyampaiannya juga bertele-tele atau gerasa krusuk kayak gitulah ya, gerasa krusuk, dan terutama banyak ngomong. Aduh, luar biasa banyak ngomong ya guys ya. Kalau umpamanya kita nggak ngomong, kasihan dong penonton. Penonton juga lagi menonton, lagi memperhatikan gerobak berjalan dan memperhatikan kita ngobrol ngalor ngidul. Aduh, luar biasa ngobrol ngalor ngidul guys ya. Ya udah, nggak usah lama-lama, nggak usah apa ya, namanya juga baru ini guys ya, kita bikin videonya nggak pakai opening guys, kelamaan ya, kelamaan pakai opening-opening juga guys. Emang channel bagus atau channel udah terkenal pakai opening-opening. Kalau dulu pakai opening ya, sekarang udah sedikit males, kelamaan.
kelamaan pakai opening, males. Kita juga udah sedikit ini ya, apa namanya, dengan per-youtuban itu, dengan perkontenan udah sedikit dibilang males. Jadi ya nggak usah pakai opening-opening lah ya, langsung aja kecelok kecelok kecelok. Jadi gitu temen ya, namanya orang ya, kadang ada waktunya semangat-semangat, kadang waktunya bosen-bosen gitu ya. Kayak sekarang ini kan karena kita jarang upload di YouTube ya guys ya, soalnya YouTube ini saya perhatikan kesini kininya makin melorot ini ya, makin melorot penontonnya ya, karena mungkin video kita doang, karena video YouTube kita doang mungkin penontonnya emang melorot ya. Ya nah itulah yang bikin kita kadang males, kadang gimana ya. Jadi ngeliat dari traffic ya, traffic penontonnya tuh kelihatan guys ya, makanya saya upload kali ini ya, untuk sekedar laporan aja untuk Mbah Google ya, bahwa Kang Doker itu masih aktif, masih sering upload di YouTube ya. Jadi ya buat absen ya guys ya. Oke guys, ada yang beli lagi nih guys, anak kecil, bocil, bocah cilik. Aduh lo cah cilik ya, alhamdulillah. Walaupun Doker ini emang enggak pandang usia guys ya, enggak pandang usia sama sekali, enggak pandang usia, cuman anak batita doang, bawa di bawah 5 tahun jangan ya namanya es. Kalau bisa umur segitu jangan guys ya, tapi lihat penampakannya ya, tadi ada orang dewasa, sekarang anak kecil, nenek-nenek pun bisa ya, nenek-nenek pun bisa ya. Jadi Doker ini enggak lihat usia ya, semuanya bisa menikmati alhamdulillah ya. Dengan Doker ini saya perhatikan, saya survei di lapangan ya, saya survei di lapangan, alhamdulillah ini Doker itu enggak mengenal usia untuk mencicipi ya, untuk menikmati sebuah Doker, enggak pandang usia. Bener, saya perhatikan semua golongan bisa merasakan bisa membeli Doker ini, saya perhatikan ya. Jadi enggak harus usia ini enggak, alhamdulillah pokoknya mantap terus dah buat Doker ya. Pokoknya buat kalian semangat terus berjualan Dokernya, dan yang lagi belajar semoga kalian bisa pinter ya guys ya, bisa pinter dan akan selalu semangat guys, selalu semangat berkarya berjualan Doker ya teman-teman ya. Pokoknya nikmatin aja video ini sampai selesai, biar kalian juga terinspirasi dengan adanya video ini guys ya. Yo men, yo men, yo 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 men. Nah alhamdulillah guys, ada yang beli lagi guys ya, alhamdulillah ada yang beli lagi Dokernya. Inilah Doker, sangat luar biasa banget ya guys ya. Oke guys, ikuti terus video ini sampai selesai, biar kalian juga terhibur dengan adanya video ini. Kalau nggak terhibur ya terhibur-hiburin ya,
Kalau nggak terhibur, di terhibur-hiburin ya. Saya juga terhibur dengan celotehan ini, dengan video ini saya terhibur. Soalnya kita yang rekam sendiri, kita yang bikin sendiri, kita yang upload sendiri, kita yang bla 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 bla. Aduh luar biasa. Oke okay, guys ya, lanjut lagi guys. Oke guys. Mantap. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst.